A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Kali ini saya sekali lagi ngucapin syukur alhamdulillah bahwasanya saudara-saudara dari Bojong. Nih ada salah seorang artis yang sebenarnya mukanya kagak ganteng, Bang Kaasmawi Su'eb namanya ya. Hai Gayung. Hai Gayung. dia terkenal dengan nama Kata Baba. Terus yang kedua nih, saya kedatangan tamu dari siapa? Roma. Buat Roma. Tahu gak Roma? Rorotan Malaka alias Marunda. Oh, itu singkatannya Rorotan Malaka Roma. Roma. Subhanallah, Anda baru tahu. Beliau mewakili karena bud lu dewekan doang. Kata dia saya 1 banding 40, Bang. Bilang gitu. Emang pada belagu orang silat mah. Nah, di sini ada Bang Haji Dul yang mimpin semua yang ada di Bojong. Alhamdulillah saya di sini bergerak apa adanya. Sekali lagi saya mohon dukungan kepada seluruh Para subscriber. Subscribe saya yang setia mengikuti saya di YouTube. Mudah-mudahan padepokan yang kita mau coba bangun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, mudah-mudahan menggali lagi. Apa tuh? Lebar. Oh, yang jadi lebar. Ya. Manfaatnya bisa lebih luas ya manfaatnya ya. Sekarang kita salat dulu kali ya. Ya. Kita tabukin malaikat. Jadi lu salah satu orang yang sering tabukin malaikat ya? Kadang jatuh di kamar mandi. Ya alhamdulillah nih. Nah, ini abangnya bapak saya. Wah Haji Murdan bin Haji Sanusi, dulu beliau membantu melatih atau mengajar silat langkah 7 di Kampung Kandang. Kita mau sholat dulu. Udah samping tempat latihan nanti ada majelis Khairul Biko. Jadi enggak ada kendala buat kita beribadah. Alhamdulillah. Bang, wudunya sebelah sini, Bang. Situ ada, sebelah sana ada. Bang Haji, kapan main palang pintu lagi, Pak Haji? Kalau kita mah di Bojong hampir tiap hari main. Oh, main palang pintu. Nyembayar jarang ya. Bayar kagak. Ya latihan mulu main kagak. Ini yang disebut-sebut kemarin nih yang YouTuber gagal, ini orangnya sebenarnya. Saya. Saya YouTuber gagal. Saya jadi sopir Grab. Bukan habis. Yang itu anterin dong. Apa? Bukan saya anterin. Tapi lu tadi minum air putih di rumah gua? Minum. Iya, insyaallah besok. Tambah gagal. Hei, yang di Roma Rorotan Malaka, kemana pasukan lu yang sampai 30 orang lebih? Yang dulu kita pemilih gathering, kita main cebur-ceburan, apa lu kagak kangen sama hal-hal yang indah seperti tersebut di atas di belakang di dulu gitu. Jadi saya. Dia salah satu penggerak militan ini. Yang sekarang antupnya udah dicomot siapa tahu. Nama channelnya Petasan Banting. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut like, share, and subscribe. Yang mau lihat video gado-gado yang nggak bertema kan? Di Petasan Banting. Saya sendiri jarang promosiin akun saya, tapi ya gitu. Siapa tahu saya promosiin nih akun Petasan Banting yang tim belum sukses tapi udah bubar. Ini sedih ya. Ayo, sempat wudu dah. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta waktunya sebentar. Pertama-tama saya ucapin terima kasih buat Pak Kusnan yang sudah menyiapkan tempat untuk kita sholat bersama. Beliau ada di sana, di ujung sana. Hei Pak, makasih Pak. Karena beliau tanya, ya mumpung dah kita jelasin di sini. Beliau tanya nanti setiap hari ya latihannya. Ini belum kita susun Pak, tapi mudah-mudahan kedepannya schedule kita mau coba susun. Nah, di padepokan silaturahmi silat ini, sengaja saya kumpulin teman-teman. Nanti Bang Ngawi dan teman-teman kalau mau datang, insya Allah setiap malam saya kalau nggak ada panggilan, karena saya cowok panggilan, itu dari Senin sampai Jumat saya ada di sini. Tapi kalau mau ngikut ngaji, Sabtu malam Minggu ada ngaji keluarga. Ya nggak keganggu kayak kemarin ada tamu kita mau mulai ngaji akhirnya kesannya kayak diusir gitu. Nah saya terima kasih juga kepada mamang saya
bapak saya, beliau merasa girang lah tempatnya rame. Tadi wak saya itu dulu dia guru bantung kongseng aja. Artinya ilmu ini sesakti apapun kalahnya sama umur. Sesakti apapun kalahnya sama umur. Bahkan orang-orang sakti yang punya ilmu dalaman mungkin pengennya mau dicabut sebelum umurnya diambil buat kedepannya. Ini bukan organisasi ya. Ini saya cuma minta bantuan. Ini tempat kita. Mudah-mudahan dengan begitu ya. Kemarin nggak mau latihan silat juga nggak apa-apa. Numpang ngopi. Nggak datang lama. Terus mau datang nggak usah malu. Malah malu kalau misalkan tiga. Kita bisa datang tapi kita nggak mau datang gitu. Silaturahmi itu dua arah. Jadi nggak saya yang minta disamperin mulu. Insya Allah saya juga bakal nyamperin. Tapi bau golok ya. Dul, keluar lu. Itu aja mungkin takut keburu hujan. Saya sekali lagi terima kasih Bang Haji Dul, Bang Asma Wisuaib, kata bawa dan krunya, terus Padepokan Pak Bojong, terus Cingkrik Goning TB Bambang unit Bojong Gede, unit Malaka, Bang Budi, terima kasih. Samperin teman-teman kalau ada yang punya waktu, mau main kemari Senin sampai Jumat, kalau malam ada saya. Itu insya Allah kedepannya saya coba mau fasilitasin Babe Bambang, Bang Wisna, siapapun guru-guru yang pernah istilahnya ngajarin saya maupun yang belum ngajarin, kalau datang kemarin kalau kita mau coba ya kasih sambutan ya, kita kalau udah punya niat baik dikasih jalan insya Allah. Itu aja kali ya, akhirnya mari kita salam sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mari ngomong, Rit? Hai, Gayung. Bayan kita belum kita samper-samperin nih, Gayung. Kapan-kapan kita samperin yuk, Gayung. Bayan. Kan Gayung nyamperin tempayan, Budi. Menjadiin, saya. Alhamdulillah lagi pada ngege ayam ini. Seadanya ya, Bu ya. Toyib, Bang Haji, seadanya ya. Mantap ini dah. Pasukan Bojong. Lagi pada Bojong. Pasukan Bojong mana ini matanya? Pasukan Capung Jarum. Capung Jarum. Capung Jarum. Oh, udah lega banget noh buat tempat latihan noh. Bapak saya malah sama abang saya belum pada makan. Yang mau cuci mulut, langsung nih keran. Makasih semuanya. Bang. Ya. Wah, ngopi. Berkah, hujan. Diujanin pekerjaan sudah hampir 75%. Selanjutnya saya akan mengasih tahu bahwa teknik cara muntah doang ya, nggak bisa muntah banyak-banyak. Nah, putaran pertama, putaran kedua, karena saya juga emang belum paham. Kalau dilihatin dia jauh saya pak. Jadi Wi, anak gue ini kan baru sekarang-karang ini dia pengen belajar golok. Oh iya, maka dari itu saya pasti pengen lihat dong. Nah dia baru sampai, ini semalam nungguin kata baba. Dari kemarin nanya, badannya panas padahal. Udah datang belum pak, begitu. Ya alhamdulillah sekarang udah datang, salim dong Wi. Salim. Hai guys. Abis salim ambil batu cincin nih harusnya. Ini boleh tarik. Ada punya golok belum? Oh. Oh minta dia noh. Nah.
tenang aja, Ri. Coba Ai, cabut goloknya putaran depan. Bang Mawi geser dikit situ entar kesabet. Nah, luar dalam sekali. Nah. Bugir. Kenain, kenain itu. Kanan, atas. Kira-kira belajar itu berapa kali main? Sehari. Saya seminggu juga buat ngeling-ngeling. Begitu kiranya. Ya, saya juga mau belajar antara ya. Tadi aja saya juga jadi Ipman. Jangan nyengir doang dong petasan banting. Udah petasan banting lagi Pak ini. Jalan suwe. Mawi suwe. Gitu Gayung kiranya ya. Mudah-mudahan golok ini bisa laku secepatnya. Jangan itu loh. Ya maksudnya laku di tangan orang, bukan laku dijual di puter-puter. Oh gitu ya, yang jelas golok itu tadi mudah-mudahan bermanfaat. Wi, ada kata-kata buat anak saya Wi? Tentunya kalau udah lancar ajarin saya, karena enggak semua yang muda berguru sama yang tua, begitu ya. Oh gitu. Udah. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai apa? Salam golok. Orang dia yang ngefans sama lo. Ya. Assalamualaikum. Tetap jaya dan semangat buat Padepokan. Apa, Pak? Silsilah. Ya, turami silat amanah hidup. Nah, juga salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Jingkri Koning TP Bambang Indonesia. Istimewa. Dadah. Hujan.